Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan pekan ketiga babak penyisihan grup Liga Champions musim 2022-2023 yang berlangsung pada hari Rabu 5 Oktober 2022 beserta daftar klasemen sementara, top scorer sementara, top assist sementara, dan top clean sheet sementara. Hasil pertandingan pekan ketiga babak penyisihan grup Liga Champions musim 2022-2023 hari Rabu 5 Oktober 2022. Liverpool menang 2-0 versus Rangers. Ajax Amsterdam kalah 1-6 versus Napoli. Inter Milan menang 1-0 versus Barcelona. Klub Brugge menang 2-0 versus Atletico Madrid. FC Porto menang 2-0 versus Bayer Leverkusen. Eintracht Frankfurt imbang 0-0 versus Tottenham Hotspur. Di pertandingan sebelumnya, Bayern Munchen menang 5-0 versus Viktoria Plzeň. Olympique Marseille menang 4-1 versus Sporting CP. Berikut daftar klasemen sementara grup A. Napoli memimpin klasemen sementara usai meraih 9 poin hasil dari 3 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara grup B. Klub Brugge memimpin klasemen sementara usai meraih 9 poin hasil dari 3 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara grup C. Bayern Munchen memimpin klasemen sementara usai meraih 9 poin hasil dari 3 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara grup D. Sporting CP memimpin klasemen sementara usai meraih 6 poin hasil dari 3 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara grup E. AC Milan memimpin klasemen sementara usai meraih 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara grup F. Real Madrid memimpin klasemen sementara usai meraih 6 poin hasil dari 2 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara grup G. Manchester City memimpin klasemen sementara usai meraih 6 poin hasil dari 2 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara grup H. Paris Saint-Germain memimpin klasemen sementara usai meraih 6 poin hasil dari 2 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara Liga Champions musim 2022-2023. Berikut daftar top assist sementara Liga Champions musim 2022-2023. Berikut daftar top clean sheet sementara Liga Champions musim 2022-2023. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.